U20 kan kita batal karena intervensi politik. Nah, ini muncul lagi kemudian penolakan dari Gubernur Bali, Pak Koster, soal acara event olahraga pantai yang kemudian akan digelar di Bali, yang juga menolak Israel untuk ikut serta. Bagaimana kemudian Anda memanage ini? Ya, sampai tadi saya berkoordinasi dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Sampai tadi beliau masih confidence untuk tetap dilaksanakan, dan tetapi saya melihat juga ada beberapa statement yang kurang ada berbeda ya. Jadi saya akan coba mendudukan antara pihak Gubernur Bali dengan pihak Kemlu. Jadi ini harus diselaraskan, duduk bersama, dan kita cari titik temu dan solusinya.